Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya, khususnya teman-teman yang selama ini selalu mengikuti video-video saya. Doa saya buat panjenengan semuanya selalu diberi kelancaran, diberi kesuksesan, diberi kemakmuran serta keselamatan dari Tuhan dan alam semesta. Tidak lupa kita panjatkan puja puji syukur kita pada Tuhan dan juga semesta alam, rasa hormat bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, pada guru-guru kita yang selalu membimbing dan memberi pencerahan dalam perjalanan spiritual kita. Cara orang memotivasi atau membuat afirmasi pada dirinya itu memang berbeda-beda. Ada yang hanya menggunakan teknik dan sugesti, ada yang menggunakan pernafasan, ada juga keyakinan diri atau motivasi diri itu bisa timbul dari sebuah media. Jadi sini saya khususkan buat teman-teman semuanya membuat magnet kerezekian atau uang dalam dompet panjenengan sehingga dompet itu seperti sumber yang tidak ada habisnya. Tetapi dengan media satu, siapkan uang berapapun silahkan. Dua, siapkan bunga kantil satu saja. Nanti caranya kita tetap memakai pernapasan. Dan media ini bisa sampean taruh nanti di dompet dan bisa sampean bawa kemana saja. Dan ini tidak ada pantangannya. Mau masuk kamar mandi, mau mana, terserah silahkan. Bisa dibawa kemana-mana. Apabila panjenengan semuanya sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi masih kekurangan, coba nanti panjenengan buat media ini dengan kekuatan pikiran, dengan keyakinan yang tinggi, dengan niat dan tekad yang kuat, satukan dalam diri sampean sehingga menjadi daya cipta pada diri panjenengan, sehingga apa yang ingin sampean lakukan akan membawa panjenengan ke ranah kerezekian, khususnya untuk menarik uang. Saat sampean sudah menyiapkan uang, taruh bunga kandil itu di dalam uang kertas itu, jadi gulung, bisa jadi 3 bagian atau 2 bagian, atau bisa sampean gulung bulat, tidak apa-apa, yang penting bunga kandilnya ada di dalam uang panjenengan. Habis itu taruh uang di telapak tangan sampean, tutup dengan tangan kanan sampean, hentakkan kaki di tanah 3 kali, kuatkan niat sampean, tekad sampean, tujuan sampean, samakan diri sampean dengan alam semesta,
Di situ sampai tarik nafas yang dalam, tahan di perut. Ucapkan dalam pikiran sampean, selama uang ini masih ada dalam dompet saya, maka dompet saya tidak akan pernah kehabisan uang. Tiupkan lewat hidung ke media tersebut. Setelah itu, simpan di dompet panjenengan dan bawa saja kemana saja sampean berada. Apabila rasa keyakinan panjenengan, kekuatan pikiran sampean, tujuan sampean memang benar-benar kuat, maka selama uang itu masih ada di dalam dompet sampean, nanti alam semesta akan mengirimkan uang kepada panjenengan melalui siapapun, dari manapun, kepada panjenengan, sehingga isi dompet panjenengan tidak akan ada habisnya. Silahkan diperagakan, silahkan dipraktekkan. Alat-alat untuk membuka kesadaran atau membuka kekuatan pikiran kita bisa kita pakai apapun. Selama kuncinya satu, keyakinan diri panjenengan dan sampean percaya dengan kekuatan yang ada pada diri panjenengan. Salam cerdas, salam rahayu. Sagung Dumadi.